rajin baca surah Yasin, maka kita akan bertemu dengan ayat wa ani'buduni haza siratum mustaqim. Sembahlah aku Allah, maka inilah jalan yang lurus. Maknanya jalan kejayaan, jalan menuju syurga adalah hanya dengan sembah Allah sahaja. Dia dalam kehidupan, kalau kita na'uzubillah lah, tidaklah kata-kata sembah mayat, kalau ada manusia yang sembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tak akan temui jalan yang lurus. Ibarat kata kalau weh tu kiri kanan terleh terrek sampai sudah tak jumpa dah. kan? Sebab itu kena ingat, sorong papan tarik papan, buah keranji dalam perahu. Kalau nak bahagia dalam kehidupan, buat apa yang Allah mahu.